Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Hari ini adalah hari grand opening The Kriuk Sambal Bakar Cobek. Pokoknya buat Sobat The Kriuk yang ingin tahu keseruannya seperti apa dan juga rangkaian-rangkaiannya seperti apa, pokoknya pantau terus video ini. Ikutin kita terus. Assalamualaikum Sobat The Kriuk. Hari ini kita mau pergi ke Banten nih. Ada yang mau ikut? Ada yang mau tuju? Kita mau ngapain? Okay, nah, kita sekarang ini mau ke grand opening mitra baru kita yang ada di Jogja. Nah, beralamat di Jalan Harjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk warga sekitar atau yang ada di pengguna jalan ini, kita mau ngasih tahu info terbaik banget ya hari ini. Hari ini The Kriuk Sambal Bakar Cobek sudah mulai grand opening hari ini. Jadi buat warga sekitar yang dari kemarin penasaran yang ingin mencoba, jadi boleh banget untuk datang sekarang karena hari ini The Kriuk Sambal Bakar Cobek sudah grand opening atau sudah buka mulai hari ini. Jadi boleh banget langsung aja datang untuk mencoba langsung sensasi makan sambal dengan sesa dengan ayam The Kriuk. Pokoknya boleh banget, yuk langsung aja datang ke outlet The Kriuk Sambal Bakar Cobek. Jadi boleh banget yuk, langsung aja. Atau yang mau balonnya juga, kita bagi-bagi balonnya gratis dan juga kita ada icip-icip ayam gratis. Dan juga nggak cuma itu, kita juga ada promo terbaiknya, kita ada promo gratis nasi dan es teh. Pokoknya untuk hari ini spesial banget, jadi boleh banget dicobain. Untuk ayam-ayamnya, untuk menu-menunya kita banyak banget, mulai dari ayam Korean bakar, kita juga ayam The Kriuk keju bakar, dan juga kita banyak lagi. Pokoknya yang mau cobain makan ayam The Kriuk dengan sensasi pedas, boleh banget langsung aja datang ke sini untuk mencoba langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, namanya siapa? Fani. Pak siapa? Fani. Pak Fani. Oke. Okay. Pak Fani, saya tadi udah ngeliat nih, kayaknya Bapak habis makan ayam sambal bakar cobek. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi yang dimakan tuh menu apa nih Pak? Tadi kita kebetulan makannya ini nih, Korean keju melted. Oke, keren keju melted. Oke, kalau boleh. Sama The Kriuk tuh ya. Oh, The Kriuk. The Kriuk juga. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, kalau boleh tahu untuk rasanya tuh seperti apa, Pak? Mantap banget. Untuk barbecue-nya tuh pedesnya mantap deh. Pedesnya mantap. Wah, masyaallah. Pas banget itu. Pas banget. Ya, kayaknya taste-nya pas gitu. Oh, benar. Kayaknya juga saya ngeliat tadi kayaknya Bapak kepedesan banget. Oh, itu. Udah habis semuanya. Oke Pak, kalau boleh minta nilai Pak, untuk dari 1 sampai 10 berapa nih Pak? 8. Masya Allah, nilai lumayan lah Pak. Oke, terima kasih Pak. Semoga Kriuk tetap jaya semua. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan Pak, nama siapa Pak? Saya Awang. Pak Awang. Oke, Pak Awang. Saya tadi ngeliat kayaknya habis makan Kriuk sambal bakar cobek nih. Kalau boleh tahu menu apa nih Pak yang habis makan? Tadi Ana makan yang Korean. Korean keju melted. Korean keju melted. Oke, itu aja nih. Iya, itu aja. Oh. Kali nambah gitu. Dua menu. Udah kenyang. Oke, Pak, kalau boleh tahu untuk rasanya nih kayak gimana tuh untuk menunya, Pak? Kalau menunya sih ini pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Nah, jadi ayam crispy dicampurin dengan sambal terus dibakar di toast itu. Wah, itu sih pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama mungkin dengan rasanya juga smoky gitu, karena itu smoky sih, seru dengan smoky. Dan lagi jadi lebih nyampur gitu rasanya. Nyampur. Oke, Pak. Kalau boleh tahu Pak, ratingnya nih dari 1 sampai 10 berapa nih, Pak? 8,5. Oke, mantap banget. 8,5. Mantap The Kriuk. Ada masih di grand opening The Kriuk Sambal Bakar Cobek. Nah, buat sobat yang belum sempat nih nyobain ayam The Kriuk Sambal Bakar Cobek, boleh banget langsung aja datang ke sini. Di sesi kedua ini kita udah tersedia untuk ayamnya dan juga kita udah ada balonnya juga nih. Jadi buat warga sekitar yang gak sempet tadi gak kebagian balon atau tadi gak kebagian ayam icip-icipnya, boleh banget nih langsung aja datang ke sini untuk mencoba langsung ayam icip-icipnya nih. Kita udah ready juga, jadi boleh banget langsung aja datang ke sini atau yang mau coba langsung menu-menu terbaik dari The Kriuk Sambal Bakar Cobek, boleh banget
langsung aja datang ke sini, ke outlet pertama The Kriuk Sambal Bakar Cobek di Jalan Arya Suryalaga, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Pokoknya kita tunggu kalian nih di siang-siang ini makan yang pedes-pedes, pasti wah mantap banget kan. Apalagi di promo kali ini, di grand opening kali ini kita ada promonya, yaitu promo gratis nasi dan juga es teh. Pokoknya mantap banget kan. Dan juga kita ada promo icip-icip yang gratis, dan juga kita ada balon gratis juga nih. Pokoknya kita tunggu kalian untuk mencoba langsung menu-menu sambal bakar cobek. Dan juga kasih tahu nih review-review gimana sih dengan rasanya. Boleh banget langsung aja datang ke sini, ke outlet The Kriuk Sambal Bakar Cobek yang pertama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama siapa Pak? Rian. Pak Rian. Rian. Mas Rian. Oke, Mas Rian. Oke. Kayaknya tadi habis makan sambal bakar cobek nih. Kalau boleh tahu menu apa nih Pak yang habis dimakan? Yang itu Mas, Korean keju melted. Oh, Korean keju melted. Yeah. Kayaknya sama nih kayak yang tadi. Iya, betul. Sama semua. Oke. Boleh tahu nih untuk rasanya gimana nih untuk Korean keju melted? Rasanya pedesnya manis. Pedesnya. Enggak, saya masuk kayak manis, jadi oh, cocok banget manis. Gitu sama rasanya, apalagi campur sama ayam kriuk yang udah enak sebenarnya saya rasa kan. So, jadi nyambung sama keju ya. Lagi, waduh, the paling the best. Bisa dicobain dulu. Oke, kalau gitu, kalau boleh tahu untuk ratingnya berapa dari 1 sampai 10 nih Pak? 9 kalau buat saya. 9, mantap banget nih Sob. Terima kasih ya Pak. Yuk. Assalamualaikum Pak. Yuk. Boleh perkenalkan namanya siapa Pak? Nama saya Didi Junaidi. Pak Didin? Iya. Oke, Pak Didin. Oke, Pak Didin, tadi saya ngeliat kayaknya Bapak habis cobain The Kriuk Sambal Bakar Cobek nih Pak, kayaknya Pak. Iya. Oke, kalau boleh tahu untuk tadi menunya apa nih Pak yang dicobain Pak? Ada 3 menu tadi. Waduh, 3 menu apa ya. Aja tuh Pak? Korean. Korean. Sama apa tuh? Takpar. Ya. Iya. Sama BBQ. BBQ. Oke. Oke, dari 3 menu itu Pak, gimana Pak dengan rasa ayamnya dan juga untuk menu-menunya kayak gimana tuh Pak? Rasanya tadi ayamnya empuk, empuk Masya Allah, gurih. Terus sambalnya enak, mantap. Sambalnya enak, mantap. Ya. Oke. Okay. Ditambah nasinya mantap juga. Waduh, kayak nasi hangat gitu Pak. Nasi hangat ya. Oke. Okay. Nah, sampai nambah 4 piring ya. Waduh, bener Pak. Iya, 4 piring tadi. Wah, kayaknya ini bakal jadi langganan saya. Bisa jadi. Ya. Nah, oke okay, Pak, tadi kan udah dijabarin nih dengan rasanya kayak gimana dan juga untuk ayamnya kayak gimana. Kalau boleh tahu Pak, untuk di rating nih Pak, berapa sih Pak untuk menunya Pak? Menunya untuk di rating itu semuanya 9. 9? 9. Jadi 3 menu itu 9? 9. Wah, Masya Allah. Mantap banget, Sob. Oke, terima kasih ya, Pak. Nah, Sobat The Kriuk, gimana nih keseruan di acara Grand Opening The Kriuk Sambal Bakar Cobeknya? Seru kan? Nah, buat Sobat The Kriuk yang mau datang ke sini, yang mau cobain menu-menu terbaik dari The Kriuk Sambal Bakar Cobek, pokoknya buruan langsung aja datang ke sini. Kita ada di alamat Jalan Arya Suryalaga, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Pokoknya kita tunggu kalian untuk datang ke sini. Kita akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kalian.